Mencangkok merupakan salah satu dari banyak cara untuk memperbanyak tanaman. Teknik cangkok adalah salah satu teknik pengembangbiakan tanaman yang sudah banyak dicoba karena terbukti efektif. Belum tahu caranya? Simak pengertian dan cara mencangkok tanaman berikut ini. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Julia Disti dari kelas 91. Berikutnya ada Nalisa Elina Rahmatillah dari kelas 91. Selanjutnya ada Muhammad Jidan Nugraha dari kelas 91. Lalu yang berikutnya ada Kaila Iksani dari kelas 91. Dan yang terakhir ada Marta Akira dari kelas 91. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan mempraktikkan cara mencangkok. Tahapan yang pertama, kupas atau kuliti batang. Pilih cabang pohon yang sesuai dengan kriteria, sayat batang pohon, kemudian kupas atau kuliti. Bersihkan kulit batang yang telah disayat dari kalbium lendir. Lalu diamkan selama beberapa jam. Sambil menunggu batang pohon kering, kita lanjutkan ke bahan-bahan. Yang pertama, pupuk kandang. Yang kedua, sabut kelapa. Dan yang ketiga, tanah. Kemudian, campurkan semua bahan dan diaduk. Selanjutnya, tahapan yang kedua, tutup hasil sayatan dengan campuran tanah dan pupuk kandang. Dan tahapan yang terakhir, ikat plastik yang berisi campuran tanah dan pupuk kandang.
Mencangkok adalah kegiatan reproduksi vegetatif buatan yang bertujuan untuk memperbanyak tanaman dengan kualitas yang sama dengan induknya dan lebih cepat menghasilkan buah, serta jumlah tanaman yang lebih banyak dalam waktu singkat. Inti dari mencangkok tanaman adalah menggabungkan dua jenis potongan tanaman berbeda menjadi satu.